Aminati, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 4 Pemulihan Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 dengan materi analisis data. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap suaranya. Masih pagi, Mas, semangat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Bajunya udah dirapikan? Kenapa? Kenapa? Udah rapi semua ya. Ini yang pakai baju olahraga kenapa? Hilap. Basah? Dicuci. Emang hujan? Enggak hujan. Siapa aja yang enggak hadir? Raka, Alpa. Terus Erwin, Andini, Alpa semua. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu, apa aja yang udah dipelajari? Perangkat input output, terus perangkat jaringan, perangkat lunak. Terus kalau modem termasuknya apa, Gilang? Perangkat apa? Jaringan, betul. Masih ingat itu. Terus kalau perangkat lunak apa aja yang udah kalian pelajari? YouTube mah nggak perlu dipelajari. WA? Masa? Kalkulator, sip. Ya, kemarin udah belajar sheet ya sedikit. Terus apa lagi? Kalau sheet termasuknya kategori apa? Lembar kerja. Kalau yang pengolah kata? Doc. Apa tadi? Dokumen ya, sama aja. Terus ada lagi? Catatan. Iya, masih ingat ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu ada video. Kita tonton dulu, semoga suaranya enggak tabrakan ya sama yang di luar. Hah? Ya jangan aku. Ya, perhatikan. Kedengeran suaranya? Enggak? Ya, jadi ini kita mau belajar tentang data. Sebelum beranjak ke materi, coba saya tanya dulu. Pernahkah kamu membantu ibu memasak? Pernah nggak? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk memasak? Pertama, kita membutuhkan bahan-bahan. Bahan-bahannya. Yang kita masak. Terus? Kedua, peralatannya. Ketiga, terus sama? Tentu saja orang yang kitanya masak. Yang sebagai orang itu ya yang masak. Tunggu dulu. Mengapa memisah? Nah, hubungannya sama data apa? Apa hubungannya dengan data? Nah, jika kamu mengerti, nah, tuh. Kamu akan mudah memahami konsep data. Karena jika diibaratkan sebagai makanan. Jadi kalau sebagai makanan, data itu adalah bahan mentah. Gilang. Nah, ini misalkan ya, misalkan itu data bahan mentah. Setelah kita mendapatkan data, nah, terus ada proses pengolahannya. Informasi yang diberi. Lalu jadi makanan. Makanan itu berarti sudah dalam bentuk informasi. Sebagai contoh, artikan. Nah, ini contoh. Andi sebagai ketua kelas 7 diminta oleh wali kelasnya untuk mendata
Contohnya si Elan disuruh sama Bu Gustini, "Lan, tolong hitungin meja sama kursi yang ada di kelas," gitu. Nah, yaitu satu murid papan tulis, satu buah jam dinding. Jadi papan tulis satu, jam dinding satu, meja 6, kursi 6 itu adalah contoh dari data. Itu data. Coba diskusikan dengan teman ya. Lalu bagaimana kita mengolah data? Nah, untuk mengolah data kita pakai apa ini namanya? Sheet ya, atau spreadsheet. Belajar bersama. Oke, segitu aja videonya. Nah, Ibu tanya, apa yang kalian dapat dari video yang tadi? Meja dan kursi. Hah? Meja dan kursi. Data. Data itu berarti contohnya kayak gimana? Makanan mentah. Itu kan diibaratkan. Jadi ya, jadi kalian bisa menangkap ya. Jadi dari video itu, kalau diibaratkan, data itu adalah bahan mentahnya makanan. Makanannya itu adalah informasi ketika sudah diolah. Contoh data apa? Contoh data itu kayak tadi. Kalau dalam ruangan ini ada beberapa macam data. Salah satunya data inventaris sekolah. Nah, yang tadi dicontohkan yang ada 6 meja, 6 kursi, terus apalagi tadi? Satu papan tulis, satu jam dinding. Nah, itu data inventaris kelas. Kalau misalnya Ibu tanya, coba kalian sebutkan data diri siswa kelas 7B. Berarti apa aja? Nama, kelas, umur, alamat. Ya, nah itu contoh data. Misalnya nih, contoh data itu berarti misalnya absen satu siapa? Agung. Data pertama, nama Agung. Alamatnya di mana? Ah, di mana? Cikupang. Kubang. Terus umurnya berapa? 18. Ya, gitu. Data kedua, siapa tuh absen kedua? Al-Hadi. Rumahnya di mana? Sinanggerang. Umurnya berapa? 20. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah data. Itu data apa judulnya? Data diri kelas 7B. Nah, kalau misalnya contoh data lainnya, hasil PAS pelajaran matematika kelas 7B. Nah, gitu. Jadi dari absen paling awal sampai absen paling terakhir muncul angka-angka yang menunjukkan nilai matematikanya kalian. Nah, itu adalah data. Berarti pengertian data apa? Identitas? Yuk, berarti pengertian data itu apa? Data itu apa sih? Kan tadi contohnya berupa apa? Ada data dari ciri-cirinya tadi tuh. Kalau data inventaris kelas, terus data diri kalian sama data nilai, kesamaannya apa? Yang tadi ini yang di video ini. Mana sih? Apa kesamaannya apa? Angka, betul. Jadi kesamaan dari ketiga contoh tadi itu ada angkanya. Jadi data itu biasanya berupa angka. Angka itu kan sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang bisa diukur ya, pasti gitu. Jadi data itu adalah apa? Ada yang belum bisa nangkep? Nah, keterangan atau fakta mentah yang dapat berupa kata-kata, angka maupun simbol. Jadi
kalau misalnya kalian menemui data yang ada kata-kata, angka, simbol, terus itu sifatnya fakta. Fakta tuh berarti apa? Nyata kan? Kenyataan gitu. No hoax gitu, bukan bohong. Sampai situ paham? Oke. Nah, jadi di pertemuan ini kita mau mempelajari tentang data dan bagaimana cara mengolah data di spreadsheet. Spreadsheet itu tadi apa? Pengolah lembar kerja. Nah, jadi kita mau memasukkan data, terus mengolahnya memformat selnya, ngatur-ngatur biar lebih rapi, terus juga gimana cara menghitung data di dalam spreadsheet. Gitu ya. Nah, di sini ada name box. Nah, yang ini formula bar. Nah, terus ini yang kotak-kotak namanya cell. Nah, untuk menentukan nama cell itu dilihat dari name box-nya. Kalau misalnya cellnya kursornya diarahkan ke sini, berarti namanya B3. Iya. Kalau diarahkan ke sini berarti namanya apa? D apa? D6. Ya, kalau diarahkan di sini? A10. Ya, gitu ya. Nah, ya, kenapa jadi A10? Gimana caranya? Ada yang bisa jelasin enggak? Iya, karena dia sejajar sama baris A. Ini A dan kolomnya ke 10. Barisnya ke 10 salah. Kolom A baris 10 gitu. Mas Al paham? Ya. Coba Mas Al, yang ini namanya apa? Kebalik ya, angka dulu. Ya, 9. Angka dulu ya. Benar ya, huruf dulu. C 9. Ya betul. Nah, yang di bawah sheet tabs. Jadi di sini tuh kita bisa menambahkan halaman dari lembar kerjanya. Kalau misalnya di bagian sini mau mengisi data tentang data diri misalnya. Nah, di sheet 2 kita bisa bikin file baru yang isinya misalnya nilai-nilainya. Gitu. Terus bisa nambah lagi. Caranya dengan mengklik di sini plus. Sampai situ paham? Nah, sekarang coba cara ngatur lebar ininya. Lebar kolom. Udah? Masih ingat caranya? Ya, gitu ya. Ya, sip. Gimana cara ngetengahin teks? Apa namanya? Horizontal line, terus center ya. Kalau posisinya mau di tengah, horizontal line terus center. Nggak apa-apa. Udah. Diketengahin udah. Kalau udah, kita bikin sheet baru. Ini kan cuma ada satu ya sheetnya. Sheetnya kita ganti namanya. Caranya klik dua kali yang cepat, bisa nggak? Sampai muncul kayak gini. Bisa? Kasih nama contoh. Ini yang ini. Sheetnya diganti namanya.
Contoh. Udah? Yang lain udah? Bisa? Oke. Kita tambahin seat ya, kita tambahin seat baru. Gak apa-apa, biarin. Kita tambahin seat baru, caranya klik yang tambah ini. Add seat. Nah, nanti muncul seat baru, dikasih nama lagi. Namanya ya, namanya LKPD. Lucu banget. Kalau sudah siap, karena sangat-sangat kita sedih. Ya. Nah, di sheet LKPD kalian coba kerjakan ini. Jadi di sini kalian baca dulu langkah-langkahnya, terus nanti dikerjakan soalnya. Dibikin dulu tabel yang ada di situ. Dikasih tahu. Nah, ini soalnya. Jangan dihitung kayak gitu. Kalian jangan ngitung isinya ya, tapi kita mau mempelajari bagaimana cara menulis rumus di sheet-nya itu. Enggak usah dihitung. Yang bawah-bawah ini tadi ditulis dong. Diketik dulu aja. Itu loading. Tungguin aja. Diikutin dulu aja. Kayak gini. Enggak, tadi mana? Ini. Nih, ditulis. Iya. Terus diginiin. Ya pokoknya dibikin kayak gini dulu. Dibikin kayak gini dulu. Nih, yang perlu kalian ketik itu yang kayak gini. Jadi yang sebelah sininya dikosongin semua. Total iuran yang dibayar, jumlah siswa, uang kas, iuran. Nah, yang warna-warni ini silakan kalian warnai sesuai selera. Nggak harus sama-sama yang di sini. Yang above, yang above. Nah, ya, diketik judulnya di situ. Ini langsung aja diketik judulnya di sini. Bisa? Itu belum di merge dulu. Coba ulangi lagi di blok. Ya. Terus di merge, ya. Nah, itu udah. Udah semua? Udah. Hey. Kenapa? Mau diketengahin? Wow. Di bloknya cuma sampai yang dipakai aja. Coba. Dari yang pertama. Itu belum dari yang pertama tuh.
Ya, dari sel A1. Belum. Ntar. Nah, itu udah pindah. Ya. Terus merge. Udah itu. Ya, ditebelin. Gimana ditebelin? Nah. Kenapa? Coba di diklik yang ininya. Coba lepas dulu. Di blok dari yang B. Ya, ya, terus sampai F. Nah, sampai F aja. Merge. Merge dulu. Ini yang ini. Nah. Baru diketengahin. Nah, gitu. Tebelin. Nah. Itu bisa. Nah. Jadi, untuk menghitung jumlah harga, kalian jangan ngitung manual. Tapi kita pakai operator aritmatika. Ini gampang banget kayak kalian belajar matematika. Bedanya ada beberapa simbol yang diganti kayak perkalian. Kalau perkalian itu kan di matematika simbolnya apa? Kali. Kali itu gimana? X, ya kan? Kalau di spreadsheet itu pakai apa itu tanda apa? Bintang. Nah, kalau pembagian kalau di matematika itu ada apa titik dua ya? Titik dua. Kalau di spreadsheet itu pakai garis miring. Nah, terus jangan lupa kalau untuk penulisan rumus, kalau untuk penulisan rumus di spreadsheet itu harus selalu diawali dengan sama dengan. Kayak gitu. Sama dengan A plus B. Sama dengan A plus C. Gitu. Nah, catatan lagi, yang ditulis di rumus bukan angka, tapi nama selnya. Nama selnya. Contoh ya. Ini diingat-ingat. Nah, misalnya ada data penghapus dan penggaris. Untuk menghitung jumlahnya berapa yang harus dibayar, itu berarti pakai apa rumusnya? Kali kan? Nah, harus dimulai dengan tanda sama dengan dulu. Yang mau dikali yang mana? 3000 kali 2. Jangan ditulis angkanya. Langsung diklik, nanti otomatis muncul. Terus kalau perkalian simbolnya apa tadi? Bintang. Terus diklik lagi angka yang mau dikalinya. Udah, tekan enter. Muncul deh. Iya dong, enak. Terus yang bawahnya juga sama kayak gini. Sama dengan gimana? Apa yang dipencet? Angka 3, terus bintang, terus tekan enter. Muncul. Sok, dicoba. Langsung dicoba. Kita udah dapet total iuran yang dibayar per siswa. Jumlah siswa tidak mampu udah ketemu. Nah, sekarang si 6 orang itu mau dibayarin pakai uang kas. Berarti uang kas yang kepakainya berapa jumlahnya? Caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Diapain? 4.800 dikali 6. Iya, 4.800 dikali 6. Tinggal kalian pencet aja 4.800 ada di sel yang mana dan angka 6 ada di sel yang mana. Nah, untuk yang terakhir, informasi apa yang kamu peroleh dari grafik? Kalian lihat grafiknya, itu menunjukkan apa? Grafik itu harga.
Nah, dari jumlah harganya itu gimana tuh? Antara nama barang sama jumlah harganya kan kelihatan tuh grafiknya naik turun. Yang kalian dapatkan dari situ apa informasinya? Iya, gimana? Iya, apa? Ya gimana? Misalnya ya, ibu kasih contoh nih. Ini kan ada beberapa nama barang sama jumlah harganya beda-beda. Nah, berarti informasi yang bisa ibu dapatkan dari grafik itu, oh ternyata harga benang kasur itu lebih rendah dari harga lem kertas, gitu. Itu contohnya. Yang lainnya silakan kalian explore sendiri. Ya, bisa kayak gitu. Gimana? Kenapa dihapus lagi? Ya. Ya, nomor satu tuh yang ini berarti. Salah satu dari ketujuh ini. Bebas. Boleh. Ibu, harga kertas itu merah sebanding dengan harga kertas itu benang. Oke, bisa. Harga dagang lebih murah dari kertas harga. Harga dagang lebih murah dari bisa. Yang maju pertama kelompok 1. Menghadap sana. Suaranya yang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. C3. Mana sih? C3 mana C3? C3 terus bintang D3 ini. Oke. Gitu ya. Selanjutnya kelompok 4. Kelompoknya Devani. Silakan siapa yang mau maju menjelaskan yang nomor 2. Yang nomor 2. Sam. Itu bukan bagi. Gimana bacanya? E3 berbanding sama dengan sam gitu kan. Terus dalam kurung E3, E3 apa tuh dibacanya? E3 sampai dengan S9. Iya. Tutup kurung. Terus kelompok 6. Kelompok 6 jelaskan yang nomor 3. Tadi siapa kelompok? Siti ya? Siti, terus Sopi, terus Amel. Eh, 10 dikurang. Eh, yang mana sih? Yang ini bukan? Yang ini? Ya. Eh, mau alisipat lagi? Peluruan yang seharusnya terkumpul tanpa halangan tas. Ini kenapa ya, Kak? Maju ke berapa?
yang ini dibacanya, yang ini. Yang nomor 3. Oke. Ya, S10 dibagi 30 ya. Sip. Terus dibagi. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Kelompoknya Agung. Ini dari tadi Raras terus. Ah. Yang nomor 4, yang nomor 4. Ini yang ini. Ya, itu berdasarkan LKPD-nya kamu. Lulus yang digunakan untuk pembayaran yang dibayar per siswa sama dengan S10 dibagi 30. Mana ini jumlah siswa? Coba. Jumlah siswa yang tidak mampu. Tapi data 5 dibagi ke saya. 4. Ini yang ini. Iya ya. Oh. Jumlah siswa yang tidak mampu. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Ngejelasin yang uang kas yang terpakai. Yang nomor 5. Kesana madepnya ke teman-teman. Ya, gimana rumusnya di situ? Sama dengan E11 dikali E12. Ya. Terus? Ya udah. Selanjutnya kelompok 2. Yang terakhir. Mana bagiannya? Nah ini, yang terakhir. Ya. Oh, ini mah kolom yang pertamanya dikosongin ya? Ya, oke, okay. Sama aja. Oke, okay, sip udah semua ya. Berarti nggak ada jawaban yang beda kan? Nggak ada, sama semua hasilnya. Dipastikan sama semua. Oke, sekarang dibuka HP-nya. Kita kuis dulu. Nah, untuk kuis kali ini, Ibu kasih hadiahnya agak beda sama yang udah-udah. Kalau kali ini Ibu menyediakan ada 6 voucher jajan ke Makokon. Jadi satu vouchernya itu berharga 3.000. Nah, untuk yang di posisi 3 dapat 1 kupon. Yang di posisi 2 dapat 2 kupon. Yang di posisi 1 dapat 3. Jadi kalau yang di posisi 1 bisa 3 kali jajan. 1 kali jajannya 3.000. Jadi 9.000 iya. Gitu. Hah? Emak kok kan? Kantin? Udah siap? Oke, kita mulai. Ya, jangan lupa ya, lihat soal sama pilihannya di sini. Belum. Yang bukan. 3 nama biru. 5 4 3 biru gerak. Biru gerak. Biru. Yeah! Yang kuning itu udah dalam bentuk informasi.
Ya kan waktunya juga Elsa, mantap. Lanjut. Nomor 4. Grafik yang tadi yang terakhir tuh bikin grafik. Gampang. Jangan dong. Next. Jumlah uang yang harus dibayar. Cuma satu nih yang betul, siapa ini? Nah, kita lihat nih. Tuti di posisi ketiga. Siapa MK? MKRS? Mojang, posisi satu. Nih kelihatan di sini runner up-nya Devani sama Yan tadi. Yang posisi 3 dapat 1, posisi 2 dapat 2, posisi 3 dapat 3. Jadi ini bisa dipakai di hari-hari berikutnya ya, enggak harus dipakai semuanya dalam satu waktu gitu. Boleh nih difoto dulu dong pemenang-pemenangnya. Foto dulu. Sama-sama, tepuk tangan dong. Mantap. Nah, kita udah melalui hari yang panjang hari ini. Dari mulai ngapain aja kita? Tadi ngapain aja? Hah? Tadi dari yang pertama banget ngapain? Mempelajari apa? Hah? Laptop? Tentang sheet, ngapain aja? Membuat tabel, membuat grafik, terus apa? Mengisi LKPD. Ya. Nah, untuk materi yang akan datang, kita masih mau mempelajari sheet operator, masih membahas tentang operator. Kalau hari ini kita operator apa? Yang tadi dipelajari, yang plus, minus, itu operator apa namanya? Masih ingat? Aritmatika. Jadi nanti bakal ada operator-operator lainnya yang kita pelajari di lain kesempatan. Sekarang karena abis ini kalian nggak ke kelas lagi buat belajar kan, langsung ke lapang kan? Iya. Ya. Ya. Jadi nanti abis ini kalian ganti baju, tapi sebelumnya pimpin doa dulu. Siapa ya yang pimpin doa hari ini? Ayu udah pernah. Udah. Siapa sih yang belum pernah? Asrapi. Ibu pengen dengar suaranya Asrapi. Stop. Suaranya yang kenceng ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga lomba-lombanya kalian bisa menang. Amin.